Assalamualaikum, salam sejahtera. Sembang EPL episode yang aku pun tak ingat dah episode berapa sebab dah lama 13. Tak bersiaran. Tapi 13 lah, episode 13 lah. Hari ini menemani saya, saya Amir Fuad, menemani saya Jufri Juki, penyokong Manchester United lah. Ya. Bukan. Tak mengaku. Berat ni nak jawab. Dan juga Amir Arafat, kita punya panel biasa, nak menceritakan tentang Ralf Rangnick. Aku rasa cerita yang hangat lah sekarang ni . Sebagai penyokong Manchester United, aku rasa benda ni antara yang paling hangat lah nak cerita. Arsenal pun, Arsenal tengah lempak. Lepas ni kita boleh cerita Arsenal. Arsenal pun kalah. Itu FA Cup. Tapi dengar cerita dah meletup sekarang. Tapi kita cerita Ralf Rangnick ni lah. Sebab ada persepsi yang mengatakan, adakah Ralf Rangnick ni dia jurulatih yang bagus ke? Tapi sekarang kita tengok dia dah bersama dengan United dah lebih kurang 6 minggu . 6 minggu lebih kurang. Mencatatkan 4 menang, 2 seri dan 1 kekalahan. 1 kekalahan tu dengan Wolf. Ada perubahan tak dibawa kepada Manchester United, kau rasa? Okay. Dari mata aku tengok beberapa perlawanan Manchester United lah di bawah kendalian Ralf Rangnick ni, of course ada perubahan. Dari segi kita boleh tengok dari pre scoreline, untuk aku yang paling cepat sekali adalah bolos gol kita setiap perlawanan tu dah makin berkurang. Kuranglah. Itu adalah, aku rasa semua takkan boleh deny lah, perubahan tu nampak. Dan tapi dari segi permainan tu? Dari segi permainan, of course banyak lagi rintangan yang dia ada. Aku mungkin ada orang dah start dah judge Ralf Rangnick ni, dan tapi untuk diri aku ni, aku rasa belum lagi. Dari segi permainan, kau tak adil untuk aku cakap tak ada perubahan. Ada sekecil-kecil perubahan pun masih ada sikit-sikit dan sebagaimana. Untuk aku, dari segi kita dulu, kalau kita tengok cara permainan dari zaman Ole, pressing dan sebagainya, mungkinlah Amir akan gelakkan lah walaupun aku, bila aku cakap pressing. Tapi bila kau cakap pasal perubahan, ya ada. Tapi perubahan tu, yelah manusia, kita akan nak nampak dan nak sedar perubahan tu yang besar, perubahan yang memberi impak. Mendadak. Kemenangan. Dan ada sebenarnya berubah daripada segi dulu masa Ole dapat makan nasi ayam, sekarang tak ada pun perubahan juga. Betul. Ralf Rangnick yang aku dengar dalam ada satu artikel tu mengatakan dari segi itu pun ada juga kan, dari segi kawalan makanan dan sebagaimana semua juga. Perubahan dari segi permainan, ya ada. Mungkin tak nampak besar tetapi ada. Kau rasa adakah pemain tak dapat nak sesuaikan diri ataupun pemain sebenarnya tak percayakan Rangnick? Aku rasa tu antara benda 50-50 lagi. In 4 weeks 1 month kau tak boleh ubah banyak. Tapi orang cakap dulu masa Tuchel masuk Chelsea, instant impact. Instant impact sebab dia tukar formation. And aku rasa approach tu sendirilah. Kalau nak kata benda tu sebenarnya tak boleh adapt pun, mungkin tu orang cakap benda tu 50-50. Dia mix up benda tu juga. The sort of player yang Ralf ada mungkin tak sama dengan apa yang Tuchel ada. Bagi aku bukan apple to apple punya comparison lah. Agree. Method yang ada, sebab aku rasa it's quite very aggressive. Bila nak buat game pressing, it's very aggressive. Aku perubahan tu terlalu mendadak tu satu. Mendadak. Yes. And then satu lagi yang aku tak percaya kau boleh main game pressing ni kalau tak Ronaldo di atas. Aku tak percaya benda tu, sebab kalau kau tengok Opta, aku ada buat Opta punya, bukan aku yang buat lah, baca lah. Opta lah yang buat. Opta lah yang buat. Kau Opta lah. Aku Opta lah benda tu kan. Coverage pressing berbanding dengan Ole quite rendah. Tetapi tak fair juga sebab baru few games. Tetapi kalau kau tengok few games yang aku sendiri tengok, one of game aku tengok lawan Newcastle, draw, struggling to score and then lawan Wolf, aku nampak diorang nampak tak very macam seolah tak, especially on Wolf tak rasa selesa lah. Tak rasa selesa, dan tak at the end of the day macam Wolf, aku rasa diorang just throw out apa yang Ralf suruh buat and diorang just main game diorang. Diorang nampak the whole pitch tu conquer by Wolf. Itu pandangan peribadi aku lah. Okay lah, possibility yang aku nampak ni, satu possibility lah, aku tak tahu betul atau tidak, mentaliti pemain yang akan yang sentiasa akan mempersoalkan siapa Ralf Rangnick ni sebab dia belum pernah berada di kelab besar. Okay, itu satu. Itu satu yang mungkin ada perbualan lah di antara pemain-pemain ni. Mungkin bila dia tak perform, siapa Ralf Rangnick ni? Dia daripada Hoffenheim dengan Leipzig ke? Betul lah, sebab betul. Itu kelab yang berbeza nak bandingkan betul. Manchester United. Nombor dua yang aku nampak tadi macam Amir cakap, perubahan yang mendadak dari segi sebab mungkin dalam masa 2-3 tahun dengan Ole, diorang tak disuruh bekerja keras macam ni. Maksudnya bukanlah tak bekerja keras, tapi maksudnya intensiti tu tinggi sangat yang aku rasa ada setengah pemain ni yang mungkin tak boleh nak adapt terus. Mungkin
dia boleh adapt tapi ambil masa yang lebih lama. Ataupun mungkin dia orang tak nak adapt sebab dia orang terlampau sambil lewa, dia orang terbiasa. Itu aku nak masuk Kevin yang aku cakap tu. Ini dia datang dengan status interim manager tau. Persepsi pemain, kenapa aku kena kerja keras macam ni? Dia ada kat sini 6 bulan je. Will it gonna work? Itu satu persepsi yang pada pandangan aku di, because United punya player is semua high paid. Jadi aku berbeza lah dengan status, dengan Hoffenheim dengan Leipzig kan. Semua. And especially datang dengan status inter, kalau bagi aku kat situ kau kena blame. Itu aku tak berapa setuju sangat bila Ralf Rangnick datang dengan status interim. Kalau you buat dia permanent, okay. Itu pandangan aku lah. Sebab betul. Sebab kau dah sack manager and then throughout half of the season kau kena habiskan dengan interim. So interim selalu yang datang macam Gus Hiddink datang dulu ke Chelsea, dia hanya implement management wise saja. So and then benda tu successful lah walaupun orang kalah dengan Barca. But then you bring the best out of the players. Ralf datang dengan filosofi, tapi filosofi ni datang kau kena adapt. Macam contoh lah Ateta punya, senang lah, dia kena adapt months by months, training by training. Ateta pun ambil masa yang lama. Exactly. Tapi Mamat ni datang untuk 6 bulan je. Belum kita ikut Mamat ni. Itu pandangan aku lah. Yang diorang show apa lawan Wolf tapi, tak, tapi itulah. Satu, kita boleh cakap yang pemain memang susah nak sesuaikan diri because dia demanding. Yep. Berbanding Ole mungkin dia lebih demand lah. Yep. Tapi pemain pun kena ada tanggungjawab lah. Yep. Sebab dah tukar manager ni. Betul. Kan? Tapi still lagi performance yang orang kata average lah. Julatih boleh lah bagi arahan semua benda, tukar sistem pun semua, tapi at the end of the day dekat atas padang, siapa betul yang membuat keputusan? Betul lah. Yang buat keputusan siapa? Pemain kan? Pemain yang buat keputusan. So kalau dah tukar manager 2-3 kali, kalau keputusan dia yang sama, so mungkin kau kena tengok pemain-pemain lah. Pemain-pemain balik lah. Masalah lah kan. So aku pun tak tahu, Rangnick kena cari jalan keluar yang bagi aku, aku rasa dia pun rasa pressure sebab first time dia berada di situasi kelab sebesar Manchester United. Hari-hari keluar news pasal dia, pasal kelab, pasal dressing room teruk lah, apa benda semua kan. So jalan keluar dia adalah, bagi aku paling senang je, kau jangan bagi pemain yang tak nak main untuk kau, kau bagi pemain yang nak main untuk kau. Maksudnya yang tak ada motivasi kau tolak tepi terus. Itu pun masalah juga dia nak kena cari. Itu pun satu masalah juga Amin, bila dengan status interim manager, sebab dia akan lepas ni akan jadi football director. Adakah pemain-pemain ni mungkin boleh perform di bawah satu manager yang lain? Sebab dia ada 6 months je. Sebab bagi aku, diorang sack Ole itu satu kesilapan besar and diorang buat lazy punya hiring for interim manager. Aku tak rasa sack Ole itu kesilapan besar lah. Itu bagi aku lah. Bagi no, aku, I mean not in the middle of season. No. Bagi aku, Ole pun dah tepu dah sebenarnya. Cumanya aku rasa Ole ni seorang yang baik tau man. Dia tak strict. And then kau dah biasa certain training regime yang biasa-biasa ni, tiba-tiba kau dapat seorang yang gila, yang strict, yang demanding. Of course benda tu akan ambil masa punya. And mesti ada pemain yang tak suka. Betul. Sebab kau dah biasa lah dulu Ole, dari mata kasar lah yang kita nampak dulu Ole jenis yang relax, yang takkan marah sangat, yang kau buat macam ni flow. Tiba-tiba kau dapat yang strict, yang demand kau buat ni, kau buat tu. Kau sebagai pemain, satu, kau nak adapt. Nombor dua, adakah kau akan happy terus? Aku tak rasa kau akan happy terus. Sebab tu aku rasa 3 tahun bersama Ole, yes, ada good times, tapi itu pun honeymoon period juga untuk pemain-pemain ni sebenarnya, kalau kau tanya akulah. Then bermaksud kau agree dengan Ralf Rangnick datang for interim status? Aku rather than macam Conte yang boleh ubah the whole squad. Mungkin juga, mungkin itulah, mungkin kalau kita ambil seorang manager ataupun seorang pengurus yang lebih stable, lebih orang kata established lah kan. Tapi aku tak cakap salah ambil Ralf Rangnick sebab baru 6 minggu. Aku tak faham kenapa ada pressure yang gila-gila ni terhadap Ralf Rangnick ni. Oh, ada eh? Memang ada lah dressing room. Sebab tu kita buat topik ni. Apa? Okay, ada laporan. Ni nak mengatakan lah yang dalam suasana bilik persalinan Manchester United tidak baik. Katanya ada sekitar 11 pemain mahu meninggalkan Manchester United. Termasuklah Martial. Banyak pemain yang tidak gembira dan ada kabar angin Cristiano Ronaldo mahu meninggalkan kelab Man United. Macam mana kau lihat situasi ni? Ronaldo dalam among those 11. Tak tahu. Tak tahu. Sebab benda ni laporan. Ada leak news. Ya, aku ada terbaca juga, dan di mana yang termasuk sekali dalam karakter ni adalah Mike Phelan kan, yang nak cuba akan merunding untuk Ralf Rangnick kembali. Isu ni aku rasa itulah yang nampak sekali macam pembaruan yang kawan-kawan semua cakap tadilah, pembaruan Ralf Rangnick cuba demand lebih
daripada, I mean, dia bukan demand lebih, minta maaf. Dia demand daripada seseorang player yang sepatutnya filosofi yang dia nak bermain. Tapi hakikatnya, macam Amin cakap, player dia cakap, eh, kenapa aku nak kena ikut demand yang kau ni? Dah lah. Yalah, demand dia bukannya yang biasa-biasa je, yang macam kau kena bekerja keras. Dan actually, kau ada 6 bulan je kat sini. Which is lepas ni, mungkin dia ada fikiran manager lain. Manager lain. So, back to square one. So player manja lah macam tu lah. Kalau kau tanya aku, pemain manja lah. Sebab whatever it is, dia bos kau. Kau 6 bulan ke 8 bulan ke, kau setahun ke, kau still kena buy dia punya idea. Aku kena agree dengan benda tu, walaupun tak sepenuhnya. Tapi aku kena agree dengan benda tu lah, walaupun ada consequences lain. Yang aku rasa macam ada report yang mengatakan juga kehadiran macam Ronaldo sendiri pun memberikan satu vibe yang lain. Mungkin because dia mentality, winning mentality dia tinggi, dia demanding as much as macam Raf sendiri. Tapi dia sendiri pun tak work out. Tapi kau kena manage orang macam Cristiano Ronaldo ni. Itu exactly. Pun kau kena manage. Bukan senang nak manage dia. Kan? Sebab dia silat-silat dia lebih popular daripada Raf Nenek. Maksudnya dia seorang individu yang lebih besar daripada Raf Nenek, yes, sebenarnya dalam dressing room tu kan. So kalau ikut laporan ni, aku tak tahulah, bagi aku lah, aku tak rasa laporan ni 100% betul. Tapi mungkin ada kebenaran dia. Mungkin 10%, 20%, 30% kabar angin ni lah. Kalau betul memang dressing room toksik lah kalau kau tanya aku kan sekarang ni. Tapi itulah, ada laporan mengatakan pemain tak tahu nak buat apa dengan bola apabila mereka memegang bola. Benda ni mungkin boleh jadi betul, sebab kita tengok dalam persembahan pun ada momen-momen tu yang pemain tak tahu nak buat apa bila pegang bola. Baru-baru ni Fred ada keluarkan Fred cakap, dia kata jangan percaya semua benda ni, fake news, dia cakap. Rashford pun ada keluarkan kenyataan mengatakan dia sokong Ralf Rangnick, ataupun dia cakap kita semua nak yang terbaik untuk Manchester United. Kononnya dia deny lah, tapi aku still rasa ada kebenaran dia. Kalau tak, cerita ni tak akan keluar. Tapi yang aku rasa kecewa, baru 6 minggu kenapa benda ni dah kecoh gila. Itu menunjukkan Manchester United lah kelab yang besar. Dan mungkin benda ni Ralf Rangnick masa dekat Hoffenheim dengan Leipzig, dia tak hadap pun benda ni semua, aku rasa. Betul. Kesimpulan dia lah, kau rasa, Mac, adakah Ralf Rangnick pengurus yang baik? Aku rasa dia pengurus yang baik. Sebab kalau kita tengok statement daripada Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Jose March, Oliver Glasner, ini semua top manager. I mean, the first three pun. And dia datang dengan reputation, dia menang 8 trophies dengan 3 klub di Jerman, di Austria. Dia datang pun dengan satu statement sebagai the godfather of gegenpressing. Mereka semua tu yang kau sebut belajar pada dia. Belajar pada dia. Anak didik dia sendiri. Ni tok guru. Tapi dia sendiri tak pernah. Tapi dia sendiri melalui perjalanan yang berbeza dengan Red Bull Leipzig, dengan Hoffenheim, dengan Schalke dulu. So it's different. The vibe is different. Sebab tu aku cakap, kenapa tadi pemecatan Ole sangat salah? Sebab aku rasa satu, sebab dia di tengah-tengah season. Kedua, aku tak merasakan senarai pemain yang ada sesuai untuk untuk Raf. Ketiga, aku rasa you should buat Raf sebagai permanent manager, bukannya halfway. Maksudnya during summer nanti korang akan cari satu lagi manager. So aku agak doubt. Tapi untuk menjawab soalan kau, aku rasa all these managers semua dah cakap he's one of the best. Dan dia prove macam mana ilmu yang diturunkan kepada anak-anak buahnya tu boleh deliver kalau you have the right players. Klopp ada the right players. Dia buat 4-5 tahun untuk build. Gunakan method yang sama. 4-5 tahun baru proven Liverpool. Tuchel memang dah ada ready made, tinggal ubah-ubah sikit and it's proven. So bermaksud tok guru ni pun ilmunya pun memang jadi. Cuma bahan-bahannya itulah, mungkin bawang lebih ke kena buang sikit. Tapi mungkin dia memang, peranan dia memang boleh bagi orang jadi lagi bagus. Dia yang tak bagus. Boleh jadi macam tu? Boleh jadi. Mungkin sebab tu, dia lagi pandai untuk manage manager. Sebab tu peranan dia sebagai trainer lah. Maksudnya sebab tu peranan dia sebagai technical director lebih baik. Ya, yeah, mungkin sebab tu lah. Mungkin dia sebagai ketua jurulatih tidak sebaik daripada apa yang disangkakan. Mungkin. Boleh jadilah tu. Macam mana, Jo? Untuk pendapat aku, Ralf Rangnick ni dia relevan je. Dan sebab aku dah tengok beberapa video, video dia di mana dia ditemu ramah dan sebagainya. Untuk aku, just macam aku cakap, Manchester United adalah satu klub besar. Demand dia terlalu cepat dan terlalu tinggi. Terlalu besar lah. Yeah, betul, betul. Banyak berbeza lah kan. Dan artikel-artikel yang aku baca, actually benda ni aku sendiri jangka lah, dia tak tipu yang dia struggle lah. Sebab ada hari yang aku baca juga artikel yang player complain yang dia kena training sampai lewat malam.
Tapi macam aku cakap, untuk dia memberi faham sistem atau cara permainan filosofi dia, mungkin ambil masa. Sebab aku tengok ada satu video clip temu ramah dia, yang dia cakap dia akan ada satu tahap yang dia mana dia nak mengajar player-player dia main secara automatically, benda tu ada dalam mindset dia orang. Aku rasa korang pernah tengok video clip ni. Dia dekat dalam satu camp tu dekat hotel, dia suruh player dia semua bangun pukul 12 malam dan bermain bola waktu itu. Untuk apa? Sebab dia cakap patutlah pun MU tak suka. Tak tahu kenapa dia suruh dia orang main pukul 12 tengah malam tu. Untuk mendapat, jadi insting lah benda tu. Pukul 12 malam kau tak akan berfikir secara rasional. Itu temu ramah dia yang aku tengok. Dia cakap secara detailnya tak boleh fikir secara rasional, tapi dia nak kau main dalam filosofi dia at heart. Benda tu dah tak salah aku, dia cakap dia automatic lah. Buka lampu pun macam sikit macam tu lah. Yang aku faham lebih dramatik aku memberikan. Tapi itulah temu ramah dia yang mencakapkan yang dia nak train filosofi tu yang sampai auto, yang kau nak kena pressing pergi mana, flow dia semua. So itu adalah salah satu teknik dia. Aku tengok dalam video dia, mungkin dia cuba bawa benda tu lah kan. So mungkin ada player macam apa ni, aku nak kena ada extra talk cakap. At first player mungkin tak faham dari segi apa yang dia cuba bawa. Lepas tu dengan result tak dapat, mungkin player sendiri macam tak betul ke. Kau dah kerah kami ni. So mungkin kau punya huraian tu melengkapkan apa yang menjawab soalan Amin tadi tu lah. Mungkin dia bukan pengurus yang baik. Mungkin sebabkan approach macam ni sesuai untuk kelab bawahan, not a big super club. Mungkin lah. Sebab tu kalau kau tanya aku soalan yang aku nak jawab pula, dia yang bangun Fred je lah malam tu. Tak, tapi cakap tidur lah. Ayah, macam, tak ikut lah. tapi itulah, susah nak kata dia bagus atau tidak. Sebab aku rasa terlalu awal. Ada beberapa faktor macam kelab besar, mungkin dia lebih sesuai dengan kelab Hoffenheim, ataupun mungkin dia lebih sesuai jadi technical director apa semua. Tapi yang aku nampak kat sini, sebenarnya dia perlu diberi masa lagi lah. Terlampau singkat sangat. Dan sebenarnya squad Manchester United ni atas kertas memang gempak, tapi sebenarnya tak ada balance. Kebanyakannya semua ego-ego besar. Dah lah ego besar, tapi tak ada leadership. Leader kita Maguire. Tak okey lah leader Maguire kan. Petik ais kan. Tapi itulah, Satu squad tak balance. Dan aku rasa tanggungjawab dia sekarang adalah untuk bagi squad tu balance. Maksudnya kau ada ego-ego, boleh manage ego, tapi at the same time kau tak boleh terlampau banyak ego. Dan kau kena ada pemain yang sanggup bermain untuk kau. Aku je rasa pelik kenapa report-report ni keluar terlampau awal. Ya, memang kecewa kalau kau tanya aku. Game MU sekarang dengan Raf Ranik pun tak banyak beza sangat lah. Mungkin ada perubahan tu lah macam Juf cakap, tapi tak banyak lah perubahan yang kita nampak. So punyakan Manchester United, korang macam mana? Korang happy ke tengok game lagi kita? So insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang datang. Mungkin cerita pasal Arsenal pula. Perubahan Arsenal yang positif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.